guys, balik sama gue Aldi di channel ITV. So di video kali teman-teman gue pengen nge-reaction konten lama gue yang pertama kali gue main Free Fire ya. Jadi pokoknya di sini gue pengen reaction konten pertama kali gue main Free Fire yang gue di sana tuh masih cupu, masih noob, masih kayak bot mainnya guys. Padahal mainnya di emulator ya, tapi itu cupu cuy. Astagfirullahaladzim. Ya ini langsung aja kita cari ya di channel YouTube gue. Kita filter konten paling lama. Nah ini dia konten paling lama, kita cari yang Free Fire cuy, yang gue main ya, main ya. Iya. Ini gue masih Free Fire versus PUBG. Pasti kalian semua kalau misalkan penonton Aldi TV lama pasti tahu sih konten-konten gue yang udah lama ini ya. Tuh ya, ditonton 2,6 juta ditonton guys. Apakah kalian semua masih ada yang kenal Aldi TV zaman dulu? Coba absen di kolom komentar di bawah ya. Nah ini dia guys, konten pertamanya ya, ngerjain bocil Free Fire nih. Ngakak. Ini konten pertama apa yang mana ya? Mana? Gak tahu. Iya kayaknya ini konten pertama deh, 3 tahun lalu guys. Coba kita tonton ya bersama-sama ya guys. Gue juga kangen nih zaman-zaman Free Fire old ya. Langsung aja kita tonton guys. Aduh, ulang-ulang, yuk gasken, 1, 2, 3 Duar! Aku nyekir 2. Ah, pikirin. Bodo amat, cil ah. Anjir. Aku lihat dulu ya dia. Karakternya buat cu, gue lari bawa senjata anjing. Cil, hati-hati mati. Nih, kalian semua bisa lihat ya guys ya, gue main tuh dari zaman tombol-tombolnya masih kotak guys. Tuh, tombol medkit kotak, apa namanya, tas juga kotak. Pokoknya kotak-kotak semua ya. Terus mapnya juga beda tuh kalau kalian lihat ya. Iya, lu mah. Itu depan tuh. Anjay, ngeker bos. Nembakin siapa? Wuh, headshot gil sih. Nembak bapak lo. Nembak bapak lo. Gaje. Astaga. Woi, lu ngapain sih Aldi TV? Gak jelas anjing, gini-gini ngapain coba? Anjing malu-maluin banget guys ya. Tolong. Gaje anjing. Mana gue tuh selalu mendengar lagu itu gitu. Di kereta gue denger lagu itu. Mau tidur denger lagu itu. Mau ke kamar mandi denger lagu itu. Oh iya, kalau gak salah dulu lagu Entah Apa Yang Menyakitimu tuh lagi viral banget di zaman itu guys. 3 tahun lalu lagi viral-viralnya banget ya guys ya. Buka Instagram denger lagu itu. Everywhere pasti dengar lagu itu. Pasti kalian juga sering banget dengar lagu itu dan jengkel mungkin ya dengar lagu itu. Dan sekarang trending nomor 3 itu Entah Apa Yang Merasukimu 10 jam yang dibikin lucu-lucu video, gila masuk trending 3, boy. Suram. Nah, boy, jadi kali ini gue pengen bikin video gue main Free Fire. Ah, bacot ya? Banget, banyak bacot tuh Aldi TV, langsung aja ke game-nya apa? Kita ini skip langsung ke game-nya ya. Nah, di sini guys. Nah, ini lobby-nya ya zaman dulu ya. Ini yo. Oh, ini mabar random. Oh, ini pas gua main di lobby ulang tahun Free Fire yang kedua, guys. Sekarang Free Fire udah berapa tahun? Ayo, guys, coba komen di kolom komentar di bawah ya. Ini gua mabar squad random, guys. Mana, coy? Halo. Anjay. Boncil. Weh, ada boncil. Ada bocil. Tidur, cil. Ada bocil. Ntar marah bapaknya. Ah, lu ntar HP lu diambil sama bapak lu, mau lu. Aku enggak punya bapak. Uset dah. Gak punya bapak, kasihan sekali. Anak yatim lu. Mak lu cakep enggak? Tinju satu. Mana bang? Padang. Tapi yang gue seru di zaman itu, ini kan 3 tahun lalu ya guys ya. Pada saat ini tuh kalau mabar random global tuh ya, kita squad nih, kita auto match-nya kita nyalahin, kita random kan ketemu player lain tuh. Itu mereka pada on mic yang semua bener guys ya. Kalau sekarang kita mabar random tuh pada bisu anjing, gak ngomong cu. Lolot. Nenek Wani. Kesini berani. Ayo coy, turun di tempat yang aman aja coy. Buset dah ini. Backsound Free Fire. Oh, ya. Backsound Free Fire zaman dulu, guys.
Kira-kira orang-orang yang mabar sama gue ini, si Alan Yud, si Dani, si Farhan Erda ini, orangnya masih main Free Fire gak ya? Gak tahu. Udah sunat belum? Udah sunat belum? Gak belum sunat, gak boleh main FF. Belum sunat ya. Bocilnya dibully guys. Gila sih. Kerasa banget ya. Vibes all. Sunat jangan main FF, Cil. Bodoh. Dia udah disunat 2 kali tuh. Bocilnya belum disunat guys. Lu emang kelas berapa, Cil? Kelas 6, Cil. Cil, anjir, di TV boet banget, guys. Lari, megang senjata, anjir. Coba kita skip ke bagian ada musuh ya. Kita skip ke bagian, wah ini ngekill nih Ali TV nih. Nah di sini ngekill nih Ali TV nih. Mana musuhnya? Perempuan satu. Lah, nembak di mana kau tadi itu Ali TV, woi. Banyak mereka, asik. Gila sih, ternyata Aldi TV dari zaman dulu udah pepeng sunat ruwok gaming ya guys ya. Lihat gak tadi damage-nya merah guys. GG gaming sih. Coba kita skip lagi ya ke bagian ada musuh lagi. Tadi nih kalau gak salah pas di opening ya kan. Nah di sini nih. Nembak musuh juga nih. Rumahnya di mana? Kenapa emang ha? Samperin sini. Awas. Tembak itu, woi. Tembak, woi. Ali TV. Madarat dulu. Nembakin siapa? Gila. Dia make merah, guys. Jangan-jangan Ruok terinspirasi oleh Ali TV ya, jago pepeng shoot, guys. Nembak bapak lo. Gajah banget Ali TV guys. Ayu Kurnia siapa? Gue bapak lo. Lo harusnya hormat sama gue. Malu amat. Ternyata Ali TV sejak zaman dahulu udah pandai merosting orang guys. Astagfirullahaladzim, berdosa sekali Ali TV guys ya. Ini kita skip lagi lah ke bagian perang lah. Ah looting mulu kerjaan looting. Terus perang woi. Noep banget, bot banget Ali TV zaman dulu, guys. Nope. Anjir, lari megang senjata dong. Senjata dua-duanya air lagi M4 sama Famas. Enggak ada senjata jarak deketnya. Lolot gaming. Lolot. Tuh. Mana nih bagian musuhnya mana nih? Enggak tahu. Anjay. Pakai SPD nih. Oh, ada musuh tuh. Iya. Anjay. Bantuin. Aja jump shot. Sumpah. Headshot. Bapak lu headshot anjing itu rebat badan Ali TV lolot. Ente kadang-kadang ente. Coy, headshot. Headshot dari ya, mana? Gaje Ali TV zaman dulu, guys. Ngeluting lama banget lagi. Main tuh kayak gini, Cil. Jangan tiga. Main tuh kayak gua, Cil. Gimana sih lu ah? Tuh, kalian lihat guys, tombol S kepala itu ya, apa namanya? Landman tuh. Masih kotak gitu bentuknya, guys ya. Tapi jujur kangen banget, guys, zaman-zaman ini, guys ya. Kangen gitu. Coba aja waktu bisa diulang kembali ya, guys ya. Goblok. Kita skip lagi ke bagian ada musuh. Mana musuh lagi coba? Pengen lihat Ali TV zaman dulu main kayak gimana. Nope. Noep banget main di PC kok noep Ali TV nih. Kayak mana lah? Ah. Wih, dulu ternyata ada potion zone, cu. Ada potion ya. Kalau kita masuk ke daerah potion itu kita bakal ngurang darahnya, guys. Itu adalah daerah beracun ya. Kalian semua player baru tahu gak potion zone? Bukan danger ya, bukan danger zone tapi potion. Itu pakai pelontar itu senjata sakit pelontar. Malah ditinggal lolot banget Ali TV ya. Lolot banget guys Ali TV guys. Pakai pelontar enggak dipakai dong. Coba mana musuhnya boyaga nih. Kita skip aja ya. Musuhnya sisa 7 tuh baru ngekill 3 lah. Udah kita tonton di sini ya. Buat lagi nih. Enggak lah, kan kita berdua. Dua orang lagi. Kalau dulu kan enggak bisa enggak ada hidup-hidup ya, guys ya. Nah, jadi kalau udah mati ya udah jadi penonton gitu, enggak ada hidup-hidup. Aduh, enggak dapat ini supply.
Sumpah kena zona. Mau ambil supply kena zona. Lalat, lalat. Kena zona, dia mampus. Cicil, berisik banget lu. Parah ya Sal di TV zaman dulu, guys. Selalu membuli bocil ya, parah banget. Saya enggak punya quest. Ada musuh, ada musuh, ada musuh. Ada musuh, ada musuh mana? Huh? Oh, itu. Dah, ditutup kepal. Sakit senjatanya. Kenapa senjatanya lah? Gil sih. Kenok satu. Headshot. Headshot bapak lu nembak badan. Slow, headshot lagi nih. Satu lagi itu juga kan? Situ juga sama. Tenang, gua pakai scope berapa ini? Scope kali 8. Scope kali 8 ya? Bapak lu SPD enggak pakai scope, lolot, lolot. Awas. Knock lu, knock, knock. Knock. Mati, mati dia nih, mati nih. Cil, liatin nih buyah nih. Liatin nih, Cil. Wah, gila boyah ya. Gila sih, Ali TV zaman dulu ternyata noep. Boya tapi noep guys ya. Lu mati Cil lah. Makanya jangan mati Cil. Ah gimana sih lu Cil lah. Anjay, boya guys. Gila sih Ali TV yang nickname-nya Ayu Kurnia itu guys, 4 kill ya. Ini akun Ayu Kurnia ini kemana ya guys ya? Aku lupa deh akun ini kemana ya. Lupa loh aku simpan di mana ya. Yo bro, jadi mungkin segitu dulu. Gila sih lobbynya masih kayak gini cuy. Kangen banget ya. Obi sekarang Free Fire kan udah beda banget guys ya. Gua main Free Fire kali ini tadi niatnya gua pengen ngeprank gitu tapi enggak dapat. Ya bacot bacot Aldi TV bacot. Ya itulah guys, jadi kita nge-reaction konten lama Aldi TV. Ternyata Aldi TV zaman dulu juga awal-awal baru main Free Fire tuh noob guys, cupu guys. Tapi seiring bertambahnya waktu semakin lama karena kita semakin rajin bermain, akhirnya skill kita pun terlatih, kita semakin jago gitu ya kan. Coba kalian semua, zaman dulu kalian semua main pas pertama kali main Free Fire langsung jago apa noob dulu guys? Coba komen di bawah ya, gue pengen tahu pengalaman kalian main Free Fire zaman dulu ya. Yaudah guys, mungkin segitu dulu aja untuk konten kali ini. Gue sih cukup jadi ngerasa kangen dengan vibes old zaman dulu ini ya, di ulang tahun Free Fire yang kedua nih. Kalian semua kangen juga ya guys. Yaudah, gue Aldi Febriansa. Thanks for watching, stay focused, and peace out. See the next video.